bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. 4 hari menjelang bersanding di pelaminan, ada air mata di pipi Raisa. Keharuan serta tangisan yang tak tertahan pecah saat ia menggelar rangkaian upacara sebelum tanggal pernikahan tiba. Mulai dari siraman yang penuh simbol hingga pengajian yang khusyuk. Itulah bekal batin Raisa sebelum resmi menjadi Nyonya Hamis Daud Willy pada pernikahan sakral 3 September nanti. Kau yang teristimewa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari keduanya Allah melambangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia. Tangis bahagia tidak hanya milik Raisa. Momentum pengajian yang dirangkai dengan tradisi pamit kepada orang tua membuncahkan haru biru. Dalam pidato singkat melepas putri tersayang, ayahanda Raisa mengungkapkan air matanya adalah pertanda kebahagiaan yang tak terkatakan. Air mata hati ayah. Hari ini ayah dan ibu menangis karena bahagia. Bahagia melihat Yaya sudah tumbuh dewasa. Suasana haru berganti kebahagiaan yang segar setelah upacara adat siraman digelar. Rangkaian siraman seolah menggenapi bekal Raisa menuju pelaminan karena memberi simbol bersih suci. Lewat sejumlah foto di akun medsosnya, terlihat Raisa amat bahagia. Begitupun keluarga besarnya yang tampak seperti ingin mengantarkan gadis berusia 27 tahun ini menuju gerbang baru kehidupannya. Jadi teman hidupku, katakan yes I do, hiduplah dengan